hari ini saya akan membawakan tajuk berkenaan dengan pengambilan pemakanan sehat. Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sehat dan selamat. Itu adalah tajuk yang pertama. Yang kedua, mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu yang sudah ditetapkan, yaitu pengambilan makanan pada waktu pagi, yaitu sarapan pagi, pengambilan makanan tengah hari, dan yang terakhir adalah pengambilan makanan malam. Pengambilan sarapan pagi. Apa itu sarapan pagi? Sarapan pagi, atau dikenali sebagai alas perut, adalah makanan yang penting dalam kehidupan kita. Ia memberikan tenaga untuk menjalankan aktiviti sepanjang hari. Antara kebaikan dan kepentingan pengambilan sarapan pagi. Yang pertama, kecerdasan otak. Dengan kecerdasan otak, otak kita akan bekerja dengan baik dan kita menjadi lebih bijak. Yang kedua, kekuatan fisikal. Dengan pengambilan sarapan pagi, kita akan lebih aktif dalam melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Dan yang terakhir dan yang ketiga, yaitu kesehatan tubuh badan. Yaitu dengan pengambilan sarapan pagi, kita akan terhindar daripada jangkitan-jangkitan penyakit yang disebabkan oleh bakteria ataupun kuman di sekitar kita. Seterusnya, pengambilan makan tengah hari. Boleh diambil selepas 3 atau 4 jam selepas sarapan. Dan makanan tengah hari adalah penting untuk membekalkan tenaga untuk bekerja atau melakukan sebarang aktiviti. Makanan yang diambil mestilah tinggi kandungan vitamin dan mineral serta rendah kandungan kalori untuk mengawal berat badan kita. Antara cadangan pengambilan makanan tengah hari, yang pertama, pengambilan nasi putih dalam kuantiti yang sederhana. Yang kedua adalah pengambilan buah-buahan untuk bekalan vitamin. Yang ketiga, pengambilan sayur-sayuran juga pembekal untuk vitamin dan serat. Dan yang keempat adalah pengambilan ikan yang kaya dengan kandungan protein. Yang kelima, pengambilan ayam untuk kesehatan tubuh badan. Akhir sekali, pengambilan makan malam. Makanan untuk makan malam adalah sama dengan makanan tengah hari. Namun, jumlah pengambilan makanannya mestilah sedikit sahaja. Ini kerana apabila malam, kita kurang melakukan aktiviti. Antara cadangan pengambilan makanan malam. Yang pertama, pengambilan buah-buahan dalam kuantiti yang secukupnya. Yang kedua, pengambilan sayur-sayuran. Yang ketiga, pengambilan ayam. Yang keempat, pengambilan air putih dalam kuantiti yang cukup. Dan yang kelima, pengambilan ikan. Dan yang terakhir, pengambilan daging. Sebagai kesimpulannya, kita perlu mematuhi cadangan pemakanan yang disarankan dalam piramid pemakanan baru. Hal ini kerana dengan berpandukan piramid makanan baru, kita dapat mengambil makanan yang sehat dan seterusnya dapat meningkatkan kesehatan tubuh badan kita. No, you knew.